Shalom, salam damai dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi kita bersama dalam pelajaran Sekolah Sabat setiap hari. Hari ini Selasa 14 Mei 2019. Tajuk pelajaran kita untuk hari ini ialah memiliki kerendahan hati. Di dalam kehidupan kekeluargaan kita, saudara-saudaraku, kita memerlukan kerendahan hati supaya keluarga kita dapat bersatu. Nah, saya ingin membaca di dalam Filipi 2 ayat 3, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi perkataan penting diri dan rendah hati ini bertentangan sekali. Mereka yang mementingkan diri sendiri tidak ada kerendahan hati. Manakala orang yang mempunyai kerendahan hati, mereka tidak akan mementingkan diri sendiri. Tetapi kenapa adanya sifat itu di dalam diri kita, saudaraku? Oleh karena dosa, sifat mementingkan diri sendiri ini telah menjadi suatu warisan bagi setiap insan di bumi ini. Ellen G. White di dalam tulisan permulaan muka surat 119 mengatakan bahwa jika kesombongan dan sikap mementingkan diri diketepikan, 5 menit akan menyingkirkan kesulitan-kesulitan. Apa maksudnya, saudaraku? Kalau kita mengetepikan kepentingan diri sendiri, maka banyak kesulitan-kesulitan atau masalah yang kita dapat hindari dalam jangka masa yang pendek sahaja. Dalam hal kesatuan keluarga, kita tidak dapat menyatukan keluarga kita jika kepentingan diri sendiri itu masih berkuasa di dalam kehidupan kita. Paulus memberikan kita dorongan untuk mencontohi Yesus Kristus di dalam sifat kerendahan hati. Boleh lihat di dalam Filipi 2 ayat 4-8, di mana walaupun Yesus itu adalah Tuhan, tetapi dia tidak mempertahankan keberadaannya sebagai Tuhan. Tetapi dia merendahkan dirinya, bahkan dia taat menuruti Tuhan sampai dia mati, bahkan mati di kayu salib sekalipun. Saudaraku, kerendahan hati itu ada pada Yesus Kristus. Kalau kita mau membuang sikap penting diri sendiri ini, dan kita mau kerendahan hati menguasai seluruh hidup kita, maka kita hanya dapat mencapai kerendahan hati yang sebenar apabila kita berlutut, bertelut di kaki salib Kristus. Karena di salib Kristus tidak ada sifat-sifat kepentingan diri yang kita temukan di tempat itu. Hanya kerendahan hati, hanya kasih sayang. Karena Yesus mengatakan kepada musuh-musuhnya ataupun orang-orang yang telah menyalibkannya, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus Kristus punya kerendahan hati yang luar biasa. Kita harus memiliki sifat-sifat kerendahan hati ini supaya sifat kepentingan diri sendiri itu boleh kita singkirkan dan buangkan jauh-jauh. Ini akan membuat kita membawa kesatuan yang begitu kuat. Oleh itu, saudaraku, milikilah kerendahan hati dan itu Anda dapat perolehi di dalam Yesus Kristus. Sampai di sini pelajaran untuk hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai kita kemanapun kita pergi.